PMR Semandua Padalarang punya tugas ya, kita ikut andil dalam mempersiapkan PTM ya. Jadi kita mau tatap muka terbatas di Semandua Padalarang nih ya, keadaan sekolahnya. Nah, terus salah satu yang dibutuhkan itu adalah ruang isolasi. Ya, nah jadi karena markas PMR ini ada di UKS, nah kita perlu nih satu lagi ruang isolasi. Di mana ya? Yuk kita persiapkan. Nah, ini ada ruang aula, ya. Ruang aula ini terdiri dari 3 kelas. Jadi di ruangan ini ya, tuh sudah ada namanya ya, ruang isolasi. Nah, kita mau mempersiapkan supaya lebih nyaman isolasinya. Oke, yuk kita masuk. Nih, ini dia ruang aula kita yang biasa dipakai buat pertemuan. Itu ada Bu Dina. Lalu ini, nah, anak-anak PMR yang sedang jaga prokes ya, untuk kita semua pakai masker, kemudian juga usahakan jaga jarak juga ya. Ayo, seperti apa kita buatnya nanti, mudah-mudahan ya nyaman. Ini berarti matrasnya buat di mana Gi rencananya? Oh, di atas meja. Sip. Jadi memanfaatkan meja ya, soalnya itu tuh mejanya banyak yang ini yang buat-buatnya yang lagi ini cuma berdua, memaksimalkan materi. Masih kurang kali ya mejanya ya. Ya. Hati-hati. Nah, betul-betul ini ya, totalitas tanpa batas mempersiapkan. Nih ya, kegiatan ekskul PMR walaupun kita masih pandemi ya, kita berusaha berkegiatan dengan ikhlas dan penuh semangat. Insya Allah anak-anak PMR ini menjadi anak-anak yang sukses, nanti digantikan jerih payahnya dengan kelapangan dan kelancaran segala rezeki dan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Posisinya gitu ya. Oh iya benar, iya ini kasur princess, ini tuh dari Subang.
sih kan? Ya, lebih efisien daripada pakai tadi tisu. Sayang apa? Pohon. Terima kasih semuanya.